Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Dalam tayangan kali ini, saya dan teman-teman berada di sebuah masjid yang sangat fenomenal, yaitu Masjid Kubah Mas. Masjid Kubah Mas berlokasi di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Hajah Dian Juwariah Maimun Al-Rasid, pendiri Masjid Dian Al-Mahri sekaligus penggagas Masjid Kubah Mas di Depok. Beliau meninggal dunia pada Jumat tanggal 23 Maret 2019 dini hari. Masjid Kubah Mas seringkali menjadi daya tarik untuk wisata religi. Masjid Kubah Mas atau Masjid Dian Al-Mahri benar-benar fenomenal karena dilapisi dengan emas 22 karat. Masjid Kubah Emas ini memiliki 5 kubah, terdiri dari 1 kubah utama dan 4 kubah kecil. Kubah itu dilapisi emas setebal 2-3 mm dan mosaik kristal. Masjid ini juga mempunyai 6 menara yang berbentuk segi 6 atau heksagonal melambangkan rukun iman. Ke-6 menara itu dibalut batu granit abu-abu yang diimpor dari Italia dengan ornamen lingkar. Pada puncaknya terdapat kubah berlapis mosaik emas 24 karat. Sedangkan kubahnya mengacu pada bentuk kubah yang banyak digunakan masjid-masjid di Persia dan India. Desainnya yang megah serta kubahnya yang dilapisi emas membuat banyak orang tertarik datang ke masjid ini untuk berwisata. Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Mas dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Masjid Dian Al-Mahri dengan luas 8.000 meter persegi berdiri di lahan seluas 70 hektar, membuatnya menjadi masjid dengan lahan terluas di Jabodetabek. Masjid
masjid ini menurut pendirinya mengacu pada daerah asal kelahiran Islam, yakni Timur Tengah. Itulah rujukan desain Masjid Kubah Emas. Arsitektur masjid di Timur Tengah memiliki ciri khas kubah, minaret, halaman depan, serta penggunaan detail atau hiasan dekoratif berbentuk geometris. Di kawasan Masjid Kubah Emas terdiri dari 3 bangunan. Masjid menjadi bangunan utama. Di sampingnya ada rumah kediaman keluarga Dian Al-Mahri dan satu aula pertemuan. Masjid Kubah Emas dibangun oleh Dian Al-Mahri. Saat itu, Dian dikenal sebagai pengusaha asal Banten. Ia membeli tanah di kawasan itu pada tahun 1996. Kemudian masjid mulai dibangun sejak tahun 2001 dan selesai sekitar akhir 2006. Masjid Kubah Emas dibuka untuk umum pada 31 Desember 2006 bertepatan dengan Idul Adha yang kedua kalinya pada tahun tersebut. Pendiri Masjid Kubah Emas Depok, Dian Al-Mahri, meninggal dunia pada Jumat tanggal 23 bulan Maret 2019 pada pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Dian Al-Mahri berpulang di usianya ke-70 tahun dengan meninggalkan suami, 14 anak, dan 38 cucu. Dia meninggal lantaran mengidap penyakit pneumonia atau infeksi paru-paru. Semasa hidupnya, Dian berpesan kepada anaknya agar jenazahnya dimakamkan di Masjid Kubah Emas sehingga dapat dikunjungi dan dikenang banyak orang. Pada masa sebelum pandemi, setiap bulan Ramadan, hampir 7.000 orang datang ke masjid untuk beribadah dan bersuah foto. Halamannya yang tertata dengan tanaman-tanaman hias membuat tempat ini menjadi salah satu tempat terfavorit saat bulan Ramadan atau saat hari Jumat. Masjid Kubah Emas sempat ditutup karena mengikuti himbauan Pemkot Depok untuk tidak mengadakan sholat Jumat massal terhitung dari tanggal 20 Maret sampai tanggal 4 Maret 2020 sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Masjid Kubah Emas kini dibuka dengan catatan prosedur dari protokol kesehatan demi mencegah pandemi corona.